Siapa yang mengolabrak siapa? Siapa yang mengolabrak? Jangan, aku tahu, tapi jangan ngawur. Tapi orangnya ngaku. Orangnya ngaku. Gua lagi di LA nih, gua jambak nih. Orangnya ngaku. Nah, enggak ngaku. Ngaku. Yakin nih. Ya udah. Gue baru nyampe pisan di LA. Ini aku cuma ke LA cuma sebentar sih, cuma sehari. Besok balik lagi. Ngapain? Ketemu jodohku lah. Ketemu, masa ketemuin laki lu? Enggak mungkin. Kemarin aja gue udah tolak kan? Bodo. Kemarin gue udah tolak kan? Bodoh amat gue udah enggak mikir bodoh amat. Dah. Ya. Entah mobil gue balikin aja udah, ribet banget tuh cowok suruh balikin. Mobilnya masih sama dia? Iya. Keren banget. Oh, kita tamperin. Bawa mobil lu? Gue nyawa mobil. Nyawa mobil apa enggak? Nyewa. Gue dihantin. Gue tahu dari si Ati. Gue di hotel di LA. Gue hotel di sini di LA. Oh, dulu di hotel LA. Terus lu ke Huntington dong, kan dia di daerah sini. Lu mau ngambil mobil lu? Yalah. Gila lu. Ya lu chatting dia lah, di mana? Ntar kita samperin. Udah gue chatting, udah gue iniin, katanya lu tau gak? Kasih gua waktu dong katanya. Terus udah gitu katanya gua untuk memperbaiki semua katanya. Gua tuh sama dia tuh enggak ngapa-ngapain gini. Ngapa-ngapain. Udah mau diambil aja lo. Takut gembel kan lo, ha? Takut gengsi kan lo jalan kaki. Bagus lu kasih semuanya lo dari diri gue. Coba hubungin dia dulu kalau dia jawab gua ke sana. Kalau enggak ngapain gua ke sana jauh-jauh giling. Enggak ngotak lu emang laki. Jong buduk lu tidurin. Budget parking. Mana ini? Oh, rental car. Okay. Official rental car. Aku udah sabar nggak, makanya nggak nangis, nggak ngapa-ngapain. Cuman gue mikir gini, gue tuh gimana sih orang yang penasaran, dia chat-chatan, yang satunya pakai handphone, yang satunya pakai tab, laki gue pakai tab. Pinjem dong, bilang gitu. Gue buat ini, apa namanya, buat bikin, apa namanya, buat apa namanya, buat main game, gue bilang gitu. Tiba-tiba dia hapus langsung, kok lo hapus? Gue bilang gitu. Kok lo hapus? Gue bilang. Jelasnya gue jelas banget gue liat di situ namanya dia sama itu. Gak ngaku dong, Cong. Oh, dia follow gue kayaknya gini-gini. Idi. Terus mau nama lu bersih. Nama lu bersih gitu, bahwa lu. Ini deh, akuin aja deh. Kalau emang gak gatel, laki lu ngechat gue nih. Kayak Yuke gitu. Laki lu ngechat gue nih, Sel. Mau diapain? Fair kan? Iya, benar. Itu per baru kayak gitu. Ini ngapain kecil bukan tipe gue, bukan ini. Bukan tipe gue tapi lembat juga. Ya udah lu buru chatan dia, ntar gue kalau misalnya itu gue setengah jam lagi juga nyampe, sejam lah, sejam gue nyampe, lu chat dia ntar udah tidur ntar. Udah, gue udah chat, udah telepon segala macem, udah lu. Rental mobilnya di mana ya, Ma? Aduh gue bingung lagi. Apa? Gue mau ngambil rental mobil, shuttle-nya di mana ya? Oh, mana tahu gue. Ribet deh. Kalau gitu gue jalan kaki aja. Mana ya itu? Enggak, itu gue malas siapa-siapa, biarin aja. Biar dinikmatin. Makanya sekarang nenek-nenek kan dia. Lu jangan putusin gue, jangan putusin gue. Apa namanya, kasih gue kesempatan. Lu bilang dari mulai teman gue satu lagi lu. Gua minta dikasih kesempatan. Ini kasih kesempatan terus, gue bilang gitu. Takut gembel lu jalan kaki. Hah? Gue gituin aja. Bawa tuh bilang barang-barang lu, gue bilang.
balikin kaca mobil gue. Iya gue tahu, tapi lu jangan kayak gitu. Gue nggak begitu kok. Gue nggak begitu. Ah, gue bilang itu. Ayo ngamuk mulu. Dad tinggalnya di mana? Kita samperin mau rumahnya. Nggak tahu tuh rumahnya di mana. Kan di mana lu ada katanya. Apartemennya gue lihat, tapi gue nggak masuk ke dalam. Cuman gue di luar parkirannya itu yuk kayak mobil lo, tapi gue nggak masuk ke dalam. Cuma aja bohong dong, ngapain kesana? Cuman udahlah lu ngurusin itu dulu aja lah ya. Gue mau naik mobil dan gue mau naik shuttle dulu, bye. Oke. Okay.